Speedzoners, anak-anak trail tidak hanya bisa adventure menerobos hutan, tapi juga peduli terhadap sesama. Pemandangan inilah yang terlihat dari salah satu komunitas motor trail Tangerang, yaitu Beranta. Menariknya, bakti sosial kali ini dilakukan secara karnaval dengan menggunakan kostum-kostum unik, tapi tetap naik motor trail. Ya, namanya juga Ramadan Trail Karnaval. Beberapa pengendara trail dari berbagai komunitas pun ikut bergabung dan berkumpul di kegiatan yang sudah menjadi agenda rutin anak-anak Berantak setiap Ramadan. Acara pun dibuka oleh Wakil Wali Kota dan Camat Tangerang. Setelah itu, rombongan anak trail ini pun konvoi melewati jalan-jalan protokol Tangerang menuju Yayasan Keluarga Anak Langit untuk memberikan santunan serta buka puasa bersama. Tapi di beberapa titik, rombongan trail ini menjemput anak-anak yatim yang sudah standby. Seperti di rumah yatim di daerah Cipondo, anak-anak itu pun langsung naik mobil odong-odong yang sudah disiapkan. Sesampainya di lokasi, para cruiser disambut hangat oleh pengurus serta anak-anak komunitas. Mereka pun langsung berbaur. Ini sebenarnya bagian dari konsep acara tahunan yang biasa kita selenggarakan di bulan suci Ramadan. Di mana konsep kali ini berbeda dengan konsep tahun kemarin, di mana kali ini itu kita berupa karnaval. Jadi tema kita Ramadan Trail Karnaval, bukan hanya karnaval. Selain karnaval juga kita bertujuan untuk menjemput anak-anak di panti asuhan, di mana ada beberapa titik yang sudah kita tentukan, di mana titik tersebutlah sudah ready panti asuhan untuk dibawa ke satu titik tempat atau lokasi finish yang kita sediakan, yaitu di sini di Anak Langit itu sendiri, seperti itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi bukti bahwa off-roader itu peduli, walaupun kita lebih liar ke hutan atau kemana. Tapi kali ini kita di jalan raya, di jalan aspal, membentuk solidaritas tinggi antara sesama off-roader bahwa kami santun, bahkan kami peduli dengan sesama. Di kita ada tradisi 3 menit pertama tamu, 3 menit selanjutnya keluarga. Gitu. Jadi siapapun yang datang ke kemari, ke rumah belajar keluarga Anak Langit, jadi tamunya itu cuma 3 menit, selebihnya keluarga. Nah, proses bagaimana menjadi keluarga di sini, LDR, lihat, dengar, rasakan. Dengan adanya kegiatan positif dari para pelaku otomotif, khususnya para off-roader, semakin menambah indahnya berbagi di bulan Ramadan. Keren deh! Semoga dengan bersedekah menjadi berkah dan bermanfaat. Amin! Speed John, Gaspol. Speed John, Gaspol.